Guna mendukung capaian vaksinasi, Satuan Lalu Lintas Polres 50 Kota melakukan sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres 50 Kota. Tidak hanya itu, sejumlah personil juga mengingatkan dan mengedukasi masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah untuk mencegah penyebaran dan penambahan kasus dari positif. Satlantas Polres 50 Kota kerap turun ke jalan membagikan ribuan masker kepada pengendara yang melintas di wilayah hukum Polres 50 Kota. Hal tersebut dilakukan agar penggunaan masker menjadi kebiasaan dan kebutuhan dalam beraktivitas. Hal tersebut diungkapkan Kasat Lantas Polres 50 Kota Ibtu Dian Jumes Putra saat pembagian masker di jalur Sumbariau depan Mapolres 50 Kota. Jadi di sini kegiatan untuk penertiban penggunaan masker terutama masyarakat 50 Kota masih minim untuk kesadaran untuk penanggulangan penyebaran COVID ini. Jadi kami secara masif, secara berkelanjutan, secara intens untuk selalu melakukan operasi justisi sehingga masyarakat Kabupaten 50 Kota bisa mentaati aturan terutama menggunakan masker. Selain itu, personil Satlantas Polres 50 Kota juga mendorong masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Ihsan, Denai TV.